kita nak study lebih dalam tentang GAE iaitu investment dalam quantum metal, kita kena refresh dululah apa itu jenis GAE. Yang pertama adalah GAE 5 kali ganda, yang kedua ialah GAE 10 kali ganda. Perbezaan ini adalah dari segi harga dan pembiayaan dan also management fee dan also markup. So untuk GAE 5 kali ganda, GAE ini dia dijual per unit, dia guna per unit. So untuk GAE 5 kali ganda, satu unit bersamaan dengan $25, which is dalam RM100 macam tu. Untuk 10 kali ganda, satu unit adalah $250 bersamaan dengan 1,000 plus-plus macam tu lah. Yang kedua dari segi markup, markup dari harga emas semasa, which is LME. Untuk 5 kali ganda, 4%, manakala 10 kali ganda, 3%. So dekat sini kita boleh tengok yang GAE 10 kali ganda ni adalah lebih murah daripada 5 kali ganda. Yang ketiga adalah dari segi management fee. Untuk 5 kali ganda, fee tu akan dibayar selepas kita dapat profit lah. Dia akan ditolak dari untung. Untuk 10 kali ganda, kita kena bayar upfront dulu, which is dalam $300. And then yang baki tu akan dikembalikan ketika kita jual. Yang ni Pika akan show kemudian lah. And then untuk 5 kali ganda, jika kita beli satu unit, kita akan mendapat 4 unit pembiayaan. Manakala untuk 10 kali ganda, jika kita membeli satu unit, kita akan mendapat 9 unit pembiayaan. So itu adalah apa dua perbezaan antara 5 kali ganda dan also 10 kali ganda. So terserahlah, sebab mostly student yang akan beli 5 kali ganda sebab modal dia adalah cuma RM100 seunit. Tapi kalau ada bajet lebih, Ika galakkan untuk membeli GAE 10 kali ganda sebab dia lebih murah dan untung pun lebih banyak lah sebab modal kita pun lebih besar. Kenapa GAE ni kita lebih cepat untung berbanding jika kita membeli emas biasa, which is GSA lah. GAE ni kita lebih cepat untung sebab Pika akan fokus on 10 kali ganda lah sebab dia lebih senang nak tengok lah. Jika harga emas naik 1%, kita dah untung 10%. Kalau 5 kali ganda, jika harga emas naik 1%, kita dah untung 5%. Jika you guys tengok kat sini, ni adalah pergerakan emas, harga emas pada tahun 2020 lah and sampai 2021. Jika tengok kat sini, contoh dia kan, you beli sini, lepas tu you jual, kenaikan sini adalah 20% 20% harga emas. So jika kita membeli GAE 10 kali ganda, jika harga emas naik 1%, kita dah untung 10%. Jika harga emas naik 20%, kita dah secure profit 200%. Ni tak sampai setahun ni dalam masa seminggu, dua minggu je. Dia depends lah. Kalau you beli sini GAE, lepas tu you jual sini, kenaikan dia adalah 25% kan. So you dah untung 250%. Sebab tu ramai yang dah invest dalam GAE sebab untung dia lebih cepat lah. So kita tak perlu tunggu harga emas naik 10% baru kita untung 10%. Sebaliknya, kita just tunggu harga emas naik 1%, kita dah untung 10%. Sebab tu GAE ni cepat untuk tengok untuk dapat profit lah sebab adanya pembiayaan. Lepas ni Pika akan share macam mana nak kira untung semua tu lah. So kena fahamkan konsep GAE ni. Kenapa dia cepat untung? Sebab bila harga emas naik 1%, kita dah untung 10%. Kalau you guys beli emas biasa, jika harga emas naik 1%, you cuma untung 1%. So you boleh pilih lah, you nak beli emas biasa ke ataupun you nak invest dalam GAE. Okay, after kita dah beli GAE, lepas tu kita nak buat apa? Okay, so first, after kita beli GAE, kita kena safe study lah. Sebab kita kita kena study macam mana nak tengok GAE kita tu dah untung ke tidak, berapa yang untung kita dah dapat, macam tu. Yang kedua, after dah habis study, kita duduk diam je lah and tunggu je harga emas tu naik nanti. Nanti GAE tu untung. Cara nak tahu investment GAE tu dah untung ke belum, berapa untung bersih yang kita boleh dapat and then berapa peratus profit yang kita boleh dapat time GAE tu kita dah untung nanti, Pika akan ajar cara nak gunakan Excel. Excel ni khas untuk yang dah berdaftar di bawah Pika. So that
Korang mudahlah, korang tak perlu nak calculate manual. Korang just isi je dalam Excel and then Excel tu akan terus kira untuk korang. Cara nak guna Excel ni, ni ada dua jenis, iaitu untuk kira GAE 5 kali ganda and then GAE 10 kali ganda. So, Pika show dulu 10 kali ganda ni. So, ni adalah info untuk GAE 10 kali ganda. Untuk satu unit GAE 10 kali ganda adalah $250. Lepas tu, management fee dia 3.5% setahun adalah $78.75. So, total satu modal, satu unit untuk GAE 10 kali ganda adalah ni tambah ni lah, which is $328.75. So, untuk guna Excel ni, korang just perlu isi yang kotak warna hijau sahaja. So, kuning ni tak perlu isi lah. Just focus on yang colour hijau ni je. So, ni adalah contoh GAE. GAE ni korang boleh refer dekat website masing-masing lah. So, contoh dia dekat sini, Pika Tarian Valley tu, korang isi lah. And then, today price. Dekat sini, today price adalah $62.85. And then, total, and then initial investment korang adalah $250. And then, net cash out adalah $304.88. Fee refund, management fee refund adalah $75.08. Tarikh ni Pika just untuk korang punya record lah. So, macam mana nak tahu ni dah untung ke belum? So, korang boleh drag je lah benatang ni. Izuan ni memang dah ada formula. Ni pun drag sekali eh. Macam tu. So, dekat sini, kita dah tahulah yang GAE ni, yang Pika dah isi ni, dia dah untung. And then, untung besar yang Pika dapat adalah $51.21. Ni semua dalam dolar eh. And then ni adalah peratus untung. So untuk tukar ke RM, korang boleh darab lah dengan currency rate. Ada dekat website. Ni ada dekat website lah. Korang boleh check dekat website. And then ni in case kan basically untuk tahu GAE ni dah untung ke tidak, net cash out mestilah tinggi daripada initial investment. So, katakan net cash out tu still lebih rendah. So, kita dah tahu sini adalah rugilah. Dia akan cakap sini rugi. So, ni lebih mudah lah. So, korang tak perlu nak calculate manual. Sebab sometimes orang apa confuse sikit nak kira macam mana. So, Pika ada sediakan Excel ni untuk korang. Same goes with GAE 5 kali ganda lah. Korang just isi je yang colour hijau. Today price 58.69. And then, investment 25 untuk satu unit. And then, net cash out dia adalah 27.34. Fee refund 0.24. Lepas tu, dah tahu untung ke tidak? Dia dah untung lah. Just perlu drag formula ni. So that korang dah tahu GE korang dah untung ke tidak, berapa untung besar dan also berapa persen yang korang dapat. Nah, tu je yang korang perlu tahu nak kira sebelum korang nak terminate. Korang perlu tahu berapa korang dah untung ke belum, berapa untung besar yang korang dapat dan berapa persen sebelum korang nak terminate GE korang. Macam tu je, senang kan? Okay, ni adalah salah satu teknik untuk korang memaksimalkan keuntungan investment GAE korang, iaitu dengan menggunakan method layering. Method layering ni kita beli lagi GAE pada harga emas yang lebih rendah dari pembelian sebelumnya. Ni untuk kurangkan kos purata pembelian lah. So dengan kata lain, simple dia kita beli, kita buat beberapa pembelian GAE. Kebaikan layering ni, first adalah jimat masa, yang kedua kita akan dapat untung berganda, and then yang ketiga kita tidak perlu tunggu lama. So, contoh dekat sini eh. Okay, time harga emas naik kan. Dekat point satu ni, Pika dah belilah satu unit. Macam tu. And then, harga emas turun. Tapi Pika tak beli lagi sebab dia turun sikit je. So, then and then, harga emas turun sampai point ketiga. So, Pika akan beli lagi another GAE. First GAE, Pika beli pada harga yang tinggi sikit lah. Tiba-tiba harga emas turun kan.
Mika beli lagi another 2 unit contoh dia dekat second, dekat third ni. And then harga emas turun lagi. Banyak lagi. So, Pika beli lagi GAE. So, that if harga emas naik balik, contoh dia kan. So, each korang punya layer akan start untung. Berbanding dengan korang beli satu je, lepas tu korang just tunggu satu ni je. So, orang lain yang dah beli dekat point-point lain, bila harga emas naik, dia orang dah start, dah untung lama dah. Korang still nak tunggu point satu ni. So, dia macam apa tak strategik lah. So, method layering ni digalakkan untuk kita memaksimalkan keuntungan. Faham kan? Kita beli lagi JE pada harga yang lebih rendah dari sebelumnya. Macam tu. So, ni ikut bajet masing-masing lah. Contoh dia, ada 5 bajet kan? Contoh dia, tips layering ni, jika korang ada 5 bajet. Contohnya, apa, 5 budget untuk unit. Lepas tu, korang janganlah beli 5 unit sekaligus lah. Korang boleh beli secara berkala. Layering lah maksud dia tadi. Contoh dia, first dekat point 1 ni beli 2 unit dulu. And then harga emas turun, beli lagi 2 unit. And then harga emas turun lagi, beli lagi 1 unit. So that korang taklah beli dekat 1 point je. Korang dah bagi-bagikan korang punya investment. So that untung korang pun akan lebih banyak dan cepat. Itulah tips layering NCT untuk korang memaksimalkan keuntungan investment GAE.